Kuat Dakar berjam-jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sihat wal afiat lahir dan batin. Semoga harta yang barokah menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka mengabulkan permintaan dari beberapa jamaah yang meminta doa pendek tapi bersanad sampai kepada yang mengamalkannya, para ulama salafus soleh. Doanya pendek saja yang dibaca di dalam sholat. Khasiatnya agar kuat takar, kuat kemaluan sang suami hingga berjam-jam. Jadi doanya jangan panjang-panjang tetapi pendek saja yang dibaca berulang-ulang di dalam sholat, terutama di dalam sujud, karena doa yang dipanjatkan ketika sholat terutama dalam sujud sangat mustajab. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini akan mengabulkannya. Dan ingat bahwa zikir atau doa ini kami ijazahkan kepada siapa saja yang mendengarkan video ini. Jadi sekali lagi, siapapun yang mendengarkan video ini dari saudara-saudara kami kaum muslimin, orang-orang Islam dimanapun berada, boleh untuk mengamalkannya. Dengan syarat nih, yang pertama, hadiahkan pahala, kirim hadiah pahala surat Al-Fatihah kepada Syekh Muhammad bin Al-Munkadiri. Jadi yang pertama nih, hadiahkan, ya kirim hadiah pahala. Pahala apa? Surat Al-Fatihah. Hanya cukup membaca surat Al-Fatihah, tetapi pahalanya dihadiahkan kepada Syekh Muhammad bin Al-Munkadiri, karena memang sanad ilmu ini sampai kepada beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Al-Munkadiri. Caranya bagaimana? Caranya, tatkala kita hendak mengamalkan ilmu ini, maka baca seperti ini. Ila ruhi syekhi Muhammad ibn Al-Munkadiri Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Amin. Udah itu aja cukup. Jadi kalau misalnya nih kurang begitu paham, saya ulang lagi. Ila ruhi syekhi, ila ruhi syekhi Muhammad ibn al-Munkadiri, Muhammad ibn al-Munkadiri Al-Fatihah. Begitu. Terus baca Fatihah. Kemudian sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat itu sholatnya adalah sholat sunnah ba'diyah isya. Jadi misalnya nih, kita setelah sholat isya kan, kemudian pikiran doa, kan berdoa, berpikir, berdoa. Kemudian kita melakukan sholat sunnah ba'diyah isya dua rakaat. Lah, sebelum kita melakukan sholat sunnah ba'diyah isya dua rakaat, kita menghadiahkan dulu pahala surat Al-Fatihah kepada Syekh Muhammad bin Al-Munkadiri. Kemudian setelah itu kita sholat sunnah dua rakaat. Setelah baca surat Al-Fatihah, terserah baca apa saja, terserah surat-surat yang dihafal. Kemudian ketika sujud, ya sujud terakhir, minimal sujud terakhir. Kalau setiap sujud membaca doa ini silahkan, ya silahkan, tetapi minimal sujud terakhir dibaca juga minimal 3 kali. Saatnya takarul ba'atul ulama fi kutubihim, telah menyebutkan oleh sebagian ulama di dalam kitab-kitab mereka, anna Muhammad ibn al-Munkadiri, bahwa sesungguhnya Syekh Muhammad bin al-Munkadiri tufiya sanata 30 hijriyatan, yang beliau telah wafat pada tahun 130 Hijriah. Jadi Syekh Muhammad bin Al-Munkadiri adalah ulama salaf, karena beliau wafat pada tahun 130 Hijriah.
lebih duluan beliau daripada Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i lahir saja tahun 150 Hijriah. Itu lahirnya Imam Syafi'i itu 150 Hijriah. Sedangkan Syekh Muhammad bin Al-Mukathiri sudah wafat itu tahun 130 Hijriah. Karena itu ofi solatihi. Karena itu ada oleh Syekh Muhammad bin Al-Mukathiri yaitu berdoa oleh beliau. Fi sholatihi di dalam sholat beliau. Sholat apa saja, tapi menurut tafsir ulama yaitu sholat malam. Sholat malam itu ya minimal satu sholatnya salah sholat sunnah ba'da isya. Wa yaqulu dan berkata di dalam sholatnya. Ini dibaca dalam sholat ya, terutama dalam sujud. Allahumma qawwi dzakari fa innahu manfa'atun li ahli. Allahumma ya Allah qawwi kuatkan oleh engkau dzakari pada kemaluanku. Fa innahu karena sesungguhnya kekuatan kemaluanku itu manfa'atun yaitu manfaat li ahli untuk istriku. Wa fi riwayatin dan yaitu tetap di dalam suatu riwayat doanya begini. Allahumma qawwili, Allahumma qawwili dzakari fa innahu fihi salahan li ahli. Ya Allah, kuatkanlah untukku zakari pada kemampuanku, karena sesungguhnya di dalam kekuatan zakarku itu solahan, yaitu kebaikan di ahli untuk istriku. Oleh sebab itulah para ulama mutakhirin menganjurkan kalau bisa doa ini dibaca dua-duanya. Allahumma qawwi zakari fa innahu manfaatun li ahli dibaca 3 kali. Kemudian selanjutnya Allahumma qawwi li zakari fa inna fihi solahan li ahli juga 3 kali. Prakteknya begini. Allahumma qawwi dzakari fa innahu manfa'atun li ahli. Allahumma qawwi dzakari fa innahu manfa'atun li ahli. Allahumma qawwi dzakari fa innahu manfa'atun li ahli. Kemudian Allahumma qawwi li ada linya. Allahumma qawwi li dzakari fa inna fihi sulahan li ahli. Allahumma qawwi li dzakari fa inna fihi sulahan li ahli. Allahumma qawwili dzakari fa inna fi sholahan li ahli. Ini dibaca diamalkan di dalam sholat. Kalau seandainya misalnya nih tidak dibaca dalam sholat boleh? Boleh. Namanya doa itu boleh dibaca kapan saja di mana saja. Kalau seandainya misalnya membacanya sebelum berhubungan dengan suami istri dibaca oleh sang suami boleh, silahkan. Silakan kapan saja, tetapi kalau ingin mustajab, ingin manjur tersplong luar biasa, maka amalkan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Munkadiri, yaitu dibaca di dalam sholat, terutama dibaca ketika sujud pada sholat sunnah ba'diyah isya. Jadi setelah sholat isya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah isya. Demikian silahkan diamalkan, insyaAllah mustajab, bi'innillah, wallahu ta'ala a'lamu biswab.